Dan bila semuanya dah selesai, agak penat sikit lah saya syuting kali ni. Sebab satu bulan puasa, satu kita syuting malam sampai pagi. Agak penat sikit, tetapi yang saya rasa penat ni berbaloi lah. Sebab kita tahu kerja yang kita orang buat ni memang sangat-sangat bersungguh-sungguh, sangat-sangat luar biasa dan lain daripada lain, lain daripada abang-abang dua. So saya harap penonton juga berpuas hati dan menghargailah kerja penat yang pertama lah kan. Orang nak tengok saya dengan Johan, dan kali ni Johan ada, itu yang paling menarik lah untuk saya. Yang lain saya tak nak cerita, banyak lagi surprise-surprise elemen yang Syafiq letakkan, dan joke-joke makin lain macam, dan set pun lain macam. Set tu yang harus diberi pujian sebab pihak Scope Products, Scope Production dah keluarkan bajet yang cukup besar untuk set saja. Dan saya pun rasa macam lain bila shooting kali ni. Dia rasa macam Star Wars, Avengers, rasa jenis-jenis macam gitu. Rasa macam Star Trek gitu. So kalau nak tahu, nanti anda tengoklah cerita ni dengan sendirinya. So anda akan komen lah macam kita punya level filem Malaysia dah berbeza, maju setapak ke taraf seterusnya. Stand saya ada juga, Johan pun ada buat stand fight. Saya dengan Johan banyak saya kita fight sendiri, yang terjun berlipat-lipat semua, yang teruk-teruk sangat baru bagi stuntman. So yang kita orang mampu buat walaupun teruk, tapi kurang teruk dia, kita orang buat sendiri. Kereta pun ada few saya bawa sendiri. Dan yang kadang-kadang sangat Syafiq tak izinkan. Sebenarnya saya tengok saya boleh buat ni, tapi dia orang tak izinkan. Dia orang takut, yelah kalau dia ada apa-apa, besok nak siapa nak ganti tempat saya kan, macam gitu. Cedera saya ada, cedera jari ni dan juga kepala saya. Kena apa benda tu, kepala berdarah sikit. Lepas tu tangan saya tercucuk apa tak, lepas tu dia jadi macam jahanam sikit lah. Tapi okey dah, semua dah okey. Kepada anda, jangan lupa saksikan saya Zal Razak dan juga Johan nanti juga akan berlakon bersama-sama saya dalam Abang Long Fari 3 di Pawagam tak lama lagi.